Menyusul pertemuan 5 pemuda NU dengan Presiden Israel, Majelis Ulama Indonesia MUI menonaktifkan 2 pengurus. Ya, kedua pengurus yang dinonaktifkan tersebut tidak turut pergi ke Israel, melainkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel. Kedua pengurus MUI yang dinonaktifkan karena diduga terlibat dengan organisasi pro-Israel tersebut adalah MAQ dan AR. Keduanya merupakan anggota Komisi Fatwa MUI. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrul Runiam mengatakan MAQ dan AR dinonaktifkan setelah MUI melakukan konsolidasi internal serta merespon adanya 5 Nahdlidin yang bertemu dengan Presiden Israel. MUI telah melakukan tracing dan profiling terkait organisasi yang terafiliasi dengan Zionisme Israel. Keduanya juga kedapatan telah berkunjung ke Kedutaan Besar Israel di Singapura pada tahun lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.